Halo guys, balik lagi bersama dengan saya Om Dapi Cukata Fam. Oke. Hari ini saya ingin memberikan informasi mengenai Baby Sulcata yang baru menetas. Jadi setelah sekian lama kita inkubasi, akhirnya telur-telur sulcata itu menetas. Nah, akan ada beberapa yang menyusul, tapi saat ini saya sedang memegang dua anakannya sulcata dari sulcata farmnya Om Dapi. Mau lihat guys? Ya, bentar ya. Ini dia. Halo. Kecil banget ya. Saya kasih betadin. Halo. Lucu kan? Ini masih baby banget nih. Ini baru netes itu kemarin. Nah, tapi hari-harinya sudah hampir nutup. Ini tadi barusan dikasih betadin dikit. Nah, masih ada lagi satu temennya. Ini dia. Halo. Yang ini masih ada hari-harinya. Kelihatan ya. Hello baby. Ya, bisa kita lihat. Ini dia baby-baby lucu. Kita bisa lihat babynya dotless. Istilah dotless itu di tempurungnya itu nggak ada dotnya, nggak ada titik hitamnya. Ya itu sih sebenarnya istilah-istilah yang dipakai istilah-istilah yang dipakai sama marketing buat ngejual sulcata baby ya. Cuman kalau buat saya ya sah-sah aja sih buat membedakan antara tipe yang satu dengan tipe yang lain yang misalnya ada dotnya, kemudian ada yang thin line, ada yang thick line. Walaupun gedenya sulcata itu sebenarnya sama-sama aja sih. pasti dotnya hilang semua gitu. Nah, sulcata itu kalau pas baru netes kayak gini nih, kecil. Paling 4 sampai dengan 5 cm, 4,5 sampai 5 cm ya.